Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Ini masih kita bahas terkait video sebelumnya ya. Ini untuk part kedua mungkin untuk pembahasan terkait eSIM. Dan di sini ada beberapa saya lihat di komunitas XL Xiaomi ya, yang pengguna Xiaomi 13T itu ada yang gagal mengklaim bonus 60 giganya itu ya, yang setahun itu gimana caranya? Nah, di sini saya juga persis cuy ngalamin seperti itu, bahkan saya sudah langsung hubungi ke pihak XL Center yang terdekat di saya, teman-teman gitu ya, untuk bantu aktivasi paket yang 60 giga itu. Nah, ini menarik nih, nanti saya akan ceritakan ya, tapi teman-teman bisa disimak dulu. Saya ini sudah screen record ya. Nah, awalnya saya tuh klaim bonusnya itu seperti ini nih. Nah, ini langsung ya ke bagian sini, paket utama. Nah, kemudian nanti teman-teman ke bawah cari ada paket bundling. Nah, ini klik paket bundling. Di sini tersedia ya RP 0 60 GB setahun ya, 12 bulan nih. Mantap kan? Lumayan. Nah, kita coba aktivasi nih. Nah, kita coba aktivasi, langsung aktifkan, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada dua bagian ya, kuotanya ada 2 GB dan 3 GB. Nah, di sini biayanya 0. Kita coba bayar. Dia gangguan terus, terjadi kesalahan dalam proses aktivasi, selalu aja seperti ini cuy ya. Saya coba lagi, klik lagi, gangguan lagi, ini nggak bisa aktif. Sampai saya nyerah, saya hubungi XL Center terdekat saya gitu ya. Tapi sebelum dibalas sama XL Center, saya sudah kepikiran sendiri cuy. Saya sudah kepikiran sendiri ya, gimana gitu ya. Oh, mungkin si eSIM-nya ini tuh perlu diisi pulsa cuy, gitu ya. Nah, perlu diisi pulsa. Nah, saya coba iseng ya, saya coba isi pulsa dulu nih yang Rp5.000 gitu ya. Oke, nah ini saya coba isi ulang, kemudian ya saya sudah isi ulang ya teman-teman untuk si ininya, XL-nya. Nah, di sini sudah ada nih pulsanya. Ya, ini awalnya sih 5.000 ya. Mungkin saya coba pakai apa SMS atau apa, jadi berkurang 50 gitu teman-teman ya. Ini sampai 11 Januari 2024. Nah, setelah saya coba isi pulsanya teman-teman ya, kemudian saya coba langsung masuk ke tadi store tadi, ke paket utama, kemudian ke add-ons atau ke bundling. Sekarang bundlingnya udah nggak ada ya. Udah nggak ada karena saya sudah klaim sebelumnya. Gitu ya, mohon maaf saya nggak screen record pada saat itu karena ini spontan aja saya coba isi pulsa, saya nggak kepikiran untuk di record layar ya, di screen record. Ternyata bener cuy, berhasil ya seperti itu. Jadi si eSIM ini harus diisi pulsa terlebih dahulu gitu, baru nanti teman-teman aktifkan tadi untuk bundling eSIM atau bundling paket 60 giganya. Begitu ternyata cuy. Jadi perlu diisi pulsa dulu. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang tadi ya masih mengalami pada saat proses aktivasinya gagal terus. Nah, memang sih itu kan 0 rupiah gitu kan, 0 rupiah. Duh, tapi ya nggak tukar, mungkin sistem ya. Mungkin sistem. Jadi perlu diisi pulsa dulu. Saya isi iseng aja yang 5.000 yang paling murah. Saya coba klaim, ternyata berhasil cuy. Dan sekarang sudah bisa dipakai. Ya, dan juga itu eSIM-nya kenceng parah cuy. Di video sebelumnya saya sudah coba tes ya, itu kenceng parah. Nah, sekarang di sini kita coba tes sekali lagi cuy. Di sini ya, kita coba tes sekali lagi untuk kecepatan internetnya. Oh, langsung aja ke sini guys. Ya, sini kita coba speed test. Nah, kita ke Okla aja ya. Kita ke Okla. Ini saya masih pakai ini ya, masih pakai ini nih, pakai eSIM, pakai data eSIM cuy, nggak pakai data WiFi, pakai data eSIM. Langsung kita coba. Oh, karena tingginya permintaan, harap coba lagi nanti cuy. Nggak bisa ini kita, nggak bisa tes kecepatan di sini. Gimana kalau kita coba langsung aja di aplikasinya aja ya, langsung ke sini, kemudian ke selanjutnya. Nah, di sini kita coba diagnosis jaringan seluler. Nah, di sini kita langsung aja dicek teman-teman, kita uji tes uji jaringan ya. Kita coba lihat uji jaringan. Oke, bentar. Normal. Jadi gini aja ya.
Jadi ini uji jaringan itu ternyata bukan uji speed ya. Jadi normal ngetes jaringan aja, ya udah berarti kalau gitu mah. Kita coba ke sini lagi cuy. Nah, ini kita sudah masuk ke Okla. Langsung aja kita coba speed test di sini. Kita go. Oke, kita coba lihat teman-teman. Coba lihat ya, kita perbesar. Ini saya pakai mode desktop ya. Kita coba lihat pingnya berapa nih. Sebelumnya tembus sampai 80 Mbps ya. Wow, lihat. Sama ya. Dia ke 70-an. Lihat. Dan makin kencang, makin tinggi. Wow, di 80. 83. Mantap ini cuy. Mantap. Masih di sekitar ginian lah. Tuh, uploadnya juga ya di atas 10 Mbps lah. Lumayan cuy. Ini untuk downloadnya 79 Mbps. Mantap cuy, ini udah kencang, ini 4G guys ya. Ini 4G apalagi kalau 5G-nya gitu ya. Oh, lihat. Untuk downloadnya dia 79 lah, 80-an lah ya, 80 Mbps. Dan untuk uploadnya dia di 15 Mbps cuy. Mantap lah segini mah cuy ya. Gitu cuy. Jadi makanya di sini jangan sampai tidak teman-teman klaim untuk bundling SIM-nya, ini lumayan banget cuy ya. Di Xiaomi 13T ini mantap banget cuy. Oke, itu aja ya. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.